Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar pembagian bersama Upin dan Ipin. Mari belajar pembagian 4. Berapakah 4 jika dibagi dengan 4? Kita misalkan ada 4 stroberi dibagikan kepada 4 anak, yaitu Upin, Ipin, Mail, dan Ihsan. Mari kita hitung bersama 4 stroberi. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, dan 1 untuk Ihsan. Jadi masing-masing anak mendapatkan 1 buah stroberi. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Berapakah 8 jika dibagi dengan 4? Kita misalkan kita memiliki 8 buah stroberi dibagikan kepada 4 anak, Upin, Ipin, Mail, dan Ihsan. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan. Kemudian kantong berikutnya, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, dan terakhir 2 untuk Ihsan. Masing-masing anak mendapatkan 2. Jadi 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Berapakah hasilnya? 12 dibagi dengan 4. Kita misalkan kita memiliki 12 stroberi dibagikan kepada 4 anak. Kita hitung stroberinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 stroberi akan dibagikan kepada 4 anak. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, 1 untuk Ihsan, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, 2 untuk Ihsan. Kantong terakhir, 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 3 untuk Mail, dan terakhir 3 untuk Ihsan. Jadi masing-masing anak mendapatkan 3. 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Berapakah hasilnya? 16 dibagi dengan 4. Kita misalkan kita memiliki 16 stroberi dibagikan kepada 4 anak. Mari kita hitung jumlah stroberinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Ada 16 stroberi akan dibagikan kepada Upin, Ipin, Mail, dan Ihsan, kepada 4 anak. Mari kita hitung bersama-sama. 1 untuk Upin, 1 untuk Ipin, 1 untuk Mail, dan 1 untuk Ihsan. Kantong berikutnya, 2 untuk Upin, 2 untuk Ipin, 2 untuk Mail, dan 2 untuk Ihsan. Kantong berikutnya, 3 untuk Upin, 3 untuk Ipin, 3 untuk Mail,
3 untuk Ihsan, kantong terakhir. 4 untuk Upin, 4 untuk Ipin, 4 untuk Mail, dan terakhir 4 untuk Ihsan. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4. 16 dibagi dengan 4 akan sama dengan 4. Jangan lupa subscribe, like, and share.